Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini kita boleh jumpa lagi. Dan mari kita ambil peluang lah kejap ya. Kalau kita jumpa tu dapat baca satu dua ayat. Jadi nak ambil apa ni, nak baca dari surah apa? Surah apa ni tadi? Surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Ayat kedua macam mana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi pada ayat ini alhamdulillah rabbil alamin ni di hujungnya rabbil alamin. Ya. Kita selalu dah baca, boleh tak Abang Ji bagi satu ayat di dalam Quran yang menerangkan siapakah Rabbil Alamin? Kalau ya, ada satu ayat tolong bagi tahu. Di antaranya ada dinyatakan dalam surah Yunus, ini surah yang ke-10, ya, saya nak cari ayat yang ke-37. Surah apa tu? Surah apa? Surah Yunus. Surah Yunus. Ini surah yang ke-10. Saya nak cari dalam Quran. Ayat ke-37. Saya cari sekejap. Surah Yunus, surah yang ke-10. Surah Yunus 10. Okey. Ayat apa tadi? Ayat yang 37. Saya dah jumpa. Kalau itu tolong baca ya. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Wa ma kana hazal qur'anu ayyuh tara min dunillah. Walakin tasdiqal ladzi bayna yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Oh, kita nak dengarlah. Sahabat-sahabat dia pun nak dengar. Apakah terjemahan bagi ayat 37 surah Yunus ni? Maksudnya, dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, yakni diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Oh, jadi Rabbil Alamin ini menurunkan kitab Quran lah. Ya. Okey. Jadi bila Allah Ta'ala menurunkan kitab Quran, kita ni tentu ada tanggungjawab kita. Apa kita nak buat terhadap Quran ni? Kalau ada Abang Haji bagi satu ayat, tugas dan tanggungjawab kita terhadap kitab ni yang Allah, yang Rabbil Alamin turunkan ni. Ada tak? Dalam ayat mana, surah mana yang abang akan tugas kita terhadap Al-Quran ni, apa kita nak buat? Jadi Abang Ji, jadi Rabbil Alamin yang kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin surah Fatihah tu, dia tadi sudah dia baca tadi dan surah Yunus, surah 10:37 dengan abang kan, Rabbil Alamin ni ruangan kita. Jadi kita ni pula, apa tugas dan tanggungjawab kita pada kitab ni? Ha, apa tugas dan tanggungjawab kita? Tugas kita terhadap Alkitab ini Al-Quran antaranya adalah menyatakan dalam surah Al-Kahfi. Surah ya, yang ke-18. Saya nak cari. Saya nak ayat cari 27. Tugas kita ya, terhadap kitab ni ya. Ya. Dalam surah? Al-Kahfi. Al-Kahfi ni surah. Surah yang ke-18 ayat 27. Sekejap ya, saya cari. Surah Al-Kahfi. Saya jumpa dalam Quran saya, surah Kahfi 18. Ayat apa tadi? Ayat yang ke-27. Saya dah jumpa dah. Jadi kalau ni, tolong baca lah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. La mubaddila likalimatihi walan tajida min dunihi multahada. Apa dia punya terjemahan? Maksudnya, dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, iaitu kitab Tuhanmu, yakni Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya, yakni kepada Allah.
Jadi Abang Haji, apakah tugas kita terhadap kitab yang Rabbil Alamin turunkan ini? Tugas kita sebagai seorang mukmin ialah membacanya, memahaminya dan mengamalkannya dari kitab yang diturunkan oleh Rabbil Alamin, yakni Tuhan yang mencipta dan memerintah sekalian alam. Abang Haji, kita rasanya sampai sini lah bacaan kita. Tolong tutup dengan doa ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna min huma nasina wa 'allimna min huma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi bihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.